Indonesia memiliki banyak pilihan gunung yang indah untuk didaki. Bukan hanya keindahan alamnya yang menjadi daya tarik gunung-gunung di tanah air, namun juga mitos yang selalu menyelimuti gunung-gunung tersebut. Seperti halnya Gunung Wilis. Gunung berapi yang terletak di Jawa Timur ini memang menyimpan sebuah cerita mistis atau bisa juga dibilang urban legend bagi kalangan pendaki. Gunung Wilis yang tingginya mencapai 2.169 meter di atas permukaan laut ternyata pernah dilewati oleh Mbah Dirman atau sapaan akrab Jenderal Besar Sudirman ketika melakukan serangan 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Maka tak mengherankan apabila kawasan ini memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi. Mitos-mitos yang terjadi di Gunung Wilis. Mitos yang pertama adalah konon di Gunung Wilis terdapat munyuk atau kera yang sedang bertapa. Penampakan makhluk tak kasat ini memiliki ciri-ciri dengan kulit hitam legam dan sekujur tubuhnya dipenuhi bulu berwarna abu-abu. Ia tidak mengenakan baju, hanya kain bawahan hingga yang menutupi lututnya. Badannya tidak bergerak sama sekali. Arah badan dari makhluk ini selalu menghadap matahari tenggelam. Hingga kini, belum ada yang mengetahui siapakah makhluk ini. Konon, dia telah bertapa selama ratusan tahun lamanya. Namun, hanya orang-orang yang memiliki kepekatan indera keenam yang bisa melihat penampakannya. Kuburan dari simpatisan Partai Komunis Indonesia. Bukan rahasia lagi apabila negara kita memang memiliki sejarah kelam tentang kekejaman Partai Komunis Indonesia. Salah satu tempat yang menyimpan kenangan buruk itu ada di lereng Gunung Wilis. Kuburan korban G30 SPKI berada di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Tepat berada di lokasi tersebut, dibangunlah Monumen Kresek. Menurut ceritanya, pada saat PKI sudah tertekan oleh Tentara Republik Indonesia, mereka pun bergerak ke timur menuju Gunung Wilis. Namun, langkahnya terhenti oleh sungai di Desa Kresek. Karena panik, simpatisan PKI tersebut membunuh para tawanan yang mereka bawa dan dikubur secara massal di lereng Gunung Wilis atau tepatnya di Desa Kresek. Mitos terkait Baru Klinting. Mitos ini cukup terkenal di seputar Gunung Wilis yang tentunya merupakan makhluk aneh yang masih menyimpan banyak pertanyaan hingga hari ini. Yakni, Baru Klinting. Baru Klinting merupakan makhluk raksasa yang konon menghuni Telaga Ngebel. Sebuah danau alami yang terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Kabupaten Ponorogo. Makhluk tersebut berwujud ular berkepala naga yang dahulu sering menampakkan diri kepada nelayan setempat. Gelombang yang dihasilkan sangat besar ketika makhluk itu muncul di permukaan danau Ngebel.
Konon, kehadiran siluman raksasa ini sering membuat kapal dari para nelayan sampai tenggelam dan menyisakan korban jiwa. Itulah mitos-mitos seram yang sampai saat ini dipercaya oleh masyarakat sekitar di lereng Gunung Wilis.